logis bahwa pada pukul 08.30 korban ketika korban hendak berangkat sholat diikuti oleh pelaku, kemudian sampainya di TKP dicegat oleh pelaku dengan maksud untuk mengajak bicara. Kemudian pelaku sempat menaiki motor dari korban, jadi saya sampaikan bahwa korban dan pelaku juga sama-sama mengendarai kendaraan bermotor. Jadi pelaku mengikuti korban sampai di TKP, dihentikan, diajak bicara. Kemudian ada saksi yang sempat datang dari TKP dan mengajak korban untuk berangkat, tapi korban menyampaikan silakan saksi itu duluan. Ketika korban dan pelaku berdua di TKP, pelaku menaiki jok belakang dari motor korban. Saya ulangi, pelaku menaiki jok belakang dari motor korban. Kemudian keterangan pelaku menyampaikan bahwa berdalih menyampaikan kepada korban, ini ada ulat, sambil meminta kerudung dari korban, kemudian menggorok korban sebanyak 3 kali. Pasca kejadian, pelaku melarikan diri. Alhamdulillah,